6 kali jumper lah. Semuanya CC 1.6 lah, 1.6. Avanza pernah guna juga. Izora, Proton Izora pun pernah guna. Honda City pun saya pernah guna untuk jumper. Persona 1.6, sama. Saya boleh dah guna. Setakat ni boleh guna. Tak ada masalah. Waranti kena alert. Siapa yang ada masalah, kalau beli-beli masalah tu, pastikan tengok pada waranti masing-masing eh. Yang tempat kita beli tu mungkin berbeza-beza lah tu. Okay. Dan dia banyak sebenarnya, harga-harga dia sekarang ni saya anggaran ada 1.9, 1.7 lebih kurang lah kot. Dulu saya beli ni dekat, saya jumpa Hero Gadget punya promosi ni dekat Facebook. Facebook. Sebelum tu tak tahu saya, sebelum ni, sebelum tu tak. Contoh eh, nak sekat saya tap dekat Shopee. Power bank. Biasa power dia taip je power bank dia akan keluar lah. Power bank car. Ni pun power bank jumper car pun sama lah tu. Power bank car pun dengan keluar benda sama lah. Dia banyak jenis sekarang ni. Banyak jenis. Bukan banyak jenis lah. Dia lebih kurang je sebenarnya ni. Beza dia syarikat dia lah. Yang ni Hero Gadget punya syarikat. Yang ni saya tengok ni ha, High Power. Ni syarikat High Power pula. High Power. Dia lebih kurang je semua. Beza dia harga ni. Dia punya beza dia, dia punya power ni. Power dia, yang power ni. Kena tengok dia beza dia. Mana pergi? Tengok eh. Dekat sini. Power dia ni. Battery capacity ni 68 saya punya ni 68 69 800 mAh. Dia banyak jenis banyak macam ni. High power ni ada yang 550,000 550,800. Banyak jenis power tu. Macam saya ni dia tak ada, ni je lah yang dia bagi. Ada ada package dia siap dengan sekali dengan pump. Pump tayar lah. Pump tayar. Dengan pump. Ada yang dekat siap, ada yang siap dengan pump. Macam-macam lah package ni bagi lah. Tengok pada harga macam-macam. Banyak-banyak dia, banyak dia punya tambahan ni. Banyak lah harga tambahan. Dekat Shopee ni nampak banyak yang murah jugalah. Banyak, di sini banyak jenis lah. Masing-masing punya cita rasa. Banyak jenis. Ni 99,800 besar. Harga dia 130 lebih kurang yang tu lah. Tengok pada package masing-masing. Okay, itu saja. Nak charge dia, saya ingat balik. Saya apa boleh beritahu balik lah. Ada yang tanya kan. Ya, nak charge dia macam biasa lah. Dekat letak plug ni, masukkan dekat input ni. Input dia ni cocok je. Tu tekan lah switch. Tu dia. Yang ni on off pun tak pun nombor satu boleh. Ni dia kan penuh, ada 4 bar. Yang saya punya ni ada 4 bar. Maknanya kalau 4 ni dah penuh, dah menyala semua, dah penuh lah. Boleh dah tutup switch. Itu je lah. Nanti kalau ada masa, nanti kita test jumper dekat kereta, ataupun kita gunakan ke mana-mana lah. Ke handphone ke, ke laptop ke nanti. Okay, itu sajalah untuk review brand apa ni, jumper Hero Gadget untuk brand Hero Gadget jumper car power bank jumper.
jumpa ke pertama ni, ya. Ha, multifunction jump starter. Untuk kereta. Yang ni disyorkan maksimum 5000. 5000 lah dia kat sini. 5000. Tapi biasanya 1.6, 1.6, 2.0 pun boleh guna lagi ni. Untuk jumper ada masalah bateri tengah jalan, kungkuannya adalah membantu di kawasan-kawasan yang mana kita tahu kan, tempat-tempat yang susah dapat bantuan kan? Kungkuannya ada jumper ni bolehlah membantu sikit sebanyak. Standby dalam kereta kan. Itulah dia. Okey lah, sampai di sini lah untuk review saya untuk kali ni. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang dengan topik yang akan datang. Tengok pada keadaan dan apa cerita yang nak disampaikan nanti. Okey, sampai di sini dulu. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera.